Wali Kota Gorontalo menghadiri peresmian kantor wilayah Bank Sulutgo Gorontalo dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bank Sulawesi Utara Gorontalo, BSG, sebagai bank daerah terus melakukan ekspansi untuk melayani masyarakat. Kehadiran kantor wilayah BSG Gorontalo yang menaungi 7 cabang di Provinsi Gorontalo mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan dalam pertumbuhan perekonomian daerah khususnya sektor UMKM di Gorontalo. BSG selaku lembaga perbankan memiliki fungsi mendorong roda perekonomian daerah diharapkan mampu menjalankan pelayanan pembiayaan tidak hanya untuk pelayanan kredit yang bersifat konsumtif namun harus memprioritaskan sektor produktif seperti memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha dengan kredit yang terjangkau tidak membebani persyaratan sehingga UMKM tumbuh dengan pesat. Peresmian kantor wilayah Bank Sulutgo Gorontalo diresmikan oleh Penjabat Gubernur Hamka Hendra Nur yang dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah seprovinsi Gorontalo selaku pemegang saham pada PT Bank Sulutgo. Kita tahu bersama bahwa fungsi lembaga perbankan itu sangat penting kedudukannya di dalam menggrive perekonomian di suatu daerah. Karena di sana sumber pendanaan, pemberian kredit sekaligus untuk menghimpun dana masyarakat dalam rangka untuk membiayai pembangunan. Maka dengan berdirinya Bank Sulutgo yang merupakan perpanjangan tangan dari direksi PT Bank Sulutgo yang berkantor pusat di Manado, ini akan lebih mudah masyarakat mengakses untuk bisa mendapatkan kredit dan makin lebih mudah cabang-cabang di sini juga untuk melakukan koordinasi dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga dalam rangka untuk biaya pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya bagi PT Bank Sulutgo ini akan menjadi satu bagian penting dalam rangka untuk mempermudah rentang kendali, di mana semua masalah perkreditan, batas jumlah yang bisa diberikan kredit itu bisa ditentukan oleh direksi, bisa menjadi kewenangan dari kantor wilayah. Nah, dengan adanya kantor wilayah ini akan lebih mempercepat. Demikian juga untuk supervisi ke cabang-cabang, karena ini sudah ada. Ini kita kan sudah punya 7 cabang di Provinsi Gorontalo dan beberapa cabang pembantu, sehingga sudah butuh kanwil. Dan saya sebagai salah satu pemegang saham yang turut andil berjuang bagaimana supaya pendirian ini melalui rapat umum pemegang saham setiap tahun yang kami laksanakan, alhamdulillah bisa direalisasikan oleh direksi dan komisaris. Betapa tidak bahwa ini kami butuhkan. Pemerintah daerah. Sebenarnya dulu yang saya usulkan itu bikin cabang utama, tapi di dalam anggaran dasar PT Bank Sulutgo cabang utama itu cukup cuma satu, yaitu ada di Manado. Makanya yang memungkinkan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan kantor wilayah. Dan hari ini kita saksikan luar biasa, kantornya cukup megah walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi berada di tengah-tengah perekonomian, pusat perekonomian Kota Gorontalo. Dan saya berharap dengan adanya kantor wilayah ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses Bank Sulutgo yang tadi diumumkan oleh OJK dalam kinerja itu nomor 2 di Provinsi Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.